warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi bareng sama Fadil ya. Kali ini saya masih berada di Pasar Minggu, Jalan Ijen Malang, Kota, teman-teman ya. Ini ada kebab Latansa dan apa ini? Roti Mariam, teman-teman. Ini antrinya di belakang tuh. Kalian bisa lihat ya, ini rame banget. Langsung saja kita tanya-tanya ya, gimana proses pembuatan kebab Latansa? Oke, tetap di keliling kuliner. Harus. Assalamualaikum Ibu. Oke, boleh kenalan dulu namanya siapa Ibu? Boleh, saya Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia nggih, udah berapa lama Mbak jualan kebab Latansa sama roti Mariam di Pasar Minggu ini? Pasar Minggu Ijen nggih? Iya, Dempo ya. Iya, Dempo. Kalau roti Mariamnya udah lama. Sekitar 12 tahun. 12 tahun ya? Wih, lumayan legend teman-teman. Kalau kebabnya mau jalan 2 tahun. Kebabnya jalan 2 tahun ya. Ini yang bestseller kayak saya lihat ini. Kebab ya, Bu ya? Iya. Ini berapaan, Bu, kalau boleh tahu? Murah. 5.000 saja. 5.000 saja ya. Ini isinya wah, melimpah, teman-teman. Iki deloken rek. Woi, iki lho, melenos-melenos gawe gede. Ini isinya apa aja, Bu? Isinya sayur, kentang, sosis. Kita menyesuaikan harga ya, karena harga kami murah, jadi kita isi sosis. Gak rugi Bu nyerangan Bu, pakai kentang loh, mahal ini kentang ini. Kalau rugi nggak jalan sampai sekarang. Ini semoga karena adanya video ini, usahanya tambah laris dan lancar dan berkah gitu. Amin, terima kasih ya. Kita selain di sini di Pasar Net Market juga tiap hari. Oh, tiap hari nggak Bu, jam berapa Bu? Mulai habis maghrib sampai jam 10 di Net Market Kiai Tamin. Kiai Tamin, belakang ya? Pasar besar. Oh, Malang Kota Bu ya? Iya. Oh, kita di situ tiap hari. Terus pasar paginya di sini sama di Pasar Mulyorejo. Mulyorejo itu di mana Bu? Daerah Mergan ya. Mergan. Oh, Mergan. Dulu saja. Di Terminal Mulyorejo itu Mas. Ini di sini dua menu aja Bu ya? Iya, memang kita di mana-mana dua menu. Latansa cuma dua menu aja. Ini punya jenengan sendiri usahanya nih? Iya. Oh, ini bosnya langsung loh teman-teman ya? Iya, buatan saya sendiri. Oke. Oke Bu, terima kasih atas infonya ya. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih. Kuliner, oke, makasih ya Bu.